Hey, what's up? Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah melakukan dua hal itu, gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Alifred untuk selalu berkembang lebih maju. Terima kasih dan selamat menonton. Ya, hello guys. Hello semuanya. Kembali bersama gua Alifred. Ya guys, sebelumnya apa kabar yang dibuat teman-teman semua, semoga kalian pada baik-baik saja guys ya. Dan di video kali ini sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat dan baca, kalau kita akan apa? Iya, itu dia, benar sekali, kita akan reaction kakak Betran Peto Putra Onsu di acara Dangdut Akademi Asia yang kelima di Indosiar dengan judul lagunya tuh Jikalau Kau Cinta guys, dari Judika. Oke, di judul ini nih gue udah sering dan pernah dengar juga kakak Betran membawakan dengan judul lagu Jikalau Kau Cinta. Tapi di sini perbedaannya ialah dia perform di Indosiar di acara Dangdut Akademi Asia yang kelima. Gue penasaran, gue excited seperti apakah hasilnya. Wow, komen gue sih kayak selalu, dan gue selalu gitu ya, selalu berpikir untuk hasil guys ya. Kalau Betran Peto tuh kalau membawakan nyanyi tuh pasti ya udah bakal tau lah hasilnya seperti apa. Tapi di sini gue lebih penasaran lagi kalau gue sudah melihat. Jadi ibarat kata gimana ya, kalau gue udah ngeliat ya gue udah gak penasaran lagi. Pokoknya kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalnya ada kakak Betran lagu terbaru atau cover terbaru, gue tuh langsung antusias, langsung excited untuk reaction seperti itu. Pokoknya gue mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua nih yang udah selalu nontonin video gue untuk reaction Betran. Gue mengucapkan thank you. Dan juga apalagi yang kayak misalkan kayak bang, langsung bang request bang, ini bang reaction Betran Peto yang ini buis gitu, kalian keren banget. Gue tuh salut gitu guys, kalau misalkan kalian tuh langsung kayak ngingetin gue, langsung kayak respect gitulah. Jadi gue langsung asik gitu, langsung semangat lagi seperti itu guys ya. Oke guys, daripada kelamaan dan banyak bacot, langsung aja kita reaction bersama-sama kakak Betran Peto Putra Onsu di Dangdut Akademi Asia yang kelima dengan judul Jikalau Kau Cinta. Let's go. Oke guys, langsung aja kita reaction bersama-sama kakak Betran Peto Putra Onsu Jikalau Kau Cinta di Dangdut Akademi Asia yang kelima. By the way, gue sempat pakai kacamata kali ya. Nah, mending taruh sini aja nih kacamata ini. Oke, langsung aja kita reaction. 3, 2, 1, go. Oke. Wow. Gue kangen banget nih Betran ngebawain lagu Judika. Wow. Gue udah merinding banget dengar suaranya. Oke, siap-siap nih nada tingginya. Oke, nada slow dulu ya. Oke. Banyak banget fans Betran. Aduh. Oke. Siapa? Oke. Kakak Betran langsung antusias sekali. Gila. Wow, bikin merinding. Gue selalu menantikan nada tingginya Betran gitu loh. Oke. Oke. Ayo Betran, keluarkan nada tingginya. Oke. Aduh. Merinding banget gua. Oke.
Masuk ref lagi guys. Wuh. Oh dikoploin. Joget. Jos. Asik-asik. Mbak Salima paling mantep banget kalau kayak gitu-gituan. Cinta. Oke. Mantap. Wow. Oke guys. Oke guys, jadi kita bersama-sama Brexen, kakak veteran Beto Putra Unsu menyanyikan lagu Judika dengan judul lagunya tuh Jikalau Kau Cinta. Gua kayak udah gak bisa banyak komentar lagi, udah gak bisa banyak berkata-kata lagi. Udahlah, gimana ya? It's the best forever, best ever. Ya itulah pokoknya udah. Wow. Pas gua nontonin apa Peter Peto membawakan lagu Jikalau Kau Cinta itu pas lagi bersama Judika itu benar-benar keren banget duetnya kan. Ditambah waktu itu Judika juga powerful. Ya udah jadi tangan ditanya lah kalau Bang Judika gimana sih kok nyanyi powerful itu kan mantep banget, the best banget. Dan veteran di situ bisa mengimbanginya. Dan di sini veteran sendirian pun itu keren banget itu. Duet dengan penyanyi aslinya sama enggak duet dia sama-sama keren dan sama-sama wow punya keunikan tersendiri gitu guys ya. Tadi sih keunikannya ya ada di koplo-koplo ini apa di versi dangdut kan wajar karena kan di acara dangdut gitu guys ya. Tapi kalau menurut gue tuh keren banget asli, wow. Merinding banget. Tadi kalian bisa lihat kan penontonnya begitu histeris, begitu kayak antusias banget, betul-betul kayak respect banget, keren banget. Wow, pecah habis lah udah pokoknya seperti itu. Gimana nih kalau menurut kalian bisa komen aja di bawah guys lah pendapat kalian. Pokoknya kalau menurut gue ini the best forever ever, best. Wow. Gue jadi makin-makin penasaran, makin-makin semangat terus guys untuk lesson si Better Petro dengan lagu-lagu yang akan datang gitu guys ya. Tapi yang selalu gue nantikan sih kayak misalkan dia tuh berduet dengan penyanyi-penyanyi papan-papan atas guys ya. Kayak Aris Monica gitu kan ya, Ariel Noah gitu guys ya. Kalian ya kita tunggu aja guys ya seperti apa guys ya. Ya sudah guys ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe-nya. Gue juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua nih yang udah menonton sampai menit sekian. Oke guys, gue Alifan. Stay with action and bye. Sampai ketemu guys di next video berikutnya. Bye.